Percobaan 1, percobaan 2, remaja insan terdidik. Uji soal 1, uji soal 2, remaja insan negara. Percobaan 1, percobaan 2, remaja tunggal negara. Uji soal 1, uji soal 2, remaja generasi cemerlang. Percobaan 1, percobaan 2, remaja gelumi cahaya. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam KMJ di hatiku. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Bersyukurlah dapat kita bersama-sama bersua dalam forum yang penuh bermakna pada petang yang cukup bersemangat ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi cantik molek pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tema serta tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema remaja, iaitu cabaran serta solusinya terhadap usaha melahirkan remaja yang berdaya saing dan menjadi aset kepada negara. Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, pernah menukilkan bahawa individu atau generasi merupakan penyumbang utama kepada hala tuju pembangunan negara. Situasi ini dapat diporträtkan secara langsung apabila Kerajaan Malaysia menyambut Hari Belia Negara pada tarikh 15 Mei setiap tahun sebagai tanda menghargai peranan dan sumbangan belia kepada pembangunan negara. Bukan itu sahaja, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, turut menekankan bahawa segala cabaran dan rintangan yang menghalang usaha membina remaja kelas pertama perlu diatasi dengan segera supaya pembangunan seluruh negara di dunia ini, sama ada dari segi keadilan sosial, nilai, etika dan moral, kestabilan politik, kualiti hidup mahupun kecemerlangan ekonomi, tidak terjejas. Sayang seribu kali sayang, sungguh pun Kerajaan Malaysia telah dan sedang menjalankan pelbagai dasar dan program yang bermaklamat untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia, masih terdapat sesetengah remaja yang tergelincir daripada landasan ini dan memandang remeh terhadap kepentingan berakhlak mulia sehingga sanggup melakukan gejala negatif yang menconteng arang di muka diri, keluarga mahupun negara. Pada 14 Mei 2019, Akhbar Metro Harian melaporkan bahawa seorang remaja yang hanya 16 tahun merealisasikan pilihan netizen yang mengundinya untuk mati. Dengan pemikiran yang kurang waras, mangsa yang masih muda didakwa nekat terjun dari tingkat 3 sebuah bangunan kedai selepas 69% netizen memilih perkataan mati pada kotak undi yang dikongsi oleh remaja tersebut di Instagram. Pada tahun 2020 pula, Akhbar Berita Harian telah memaparkan laporan bahawa sekumpulan remaja yang berumur 18 tahun bertindak menconteng mural pemimpin dan pahlawan Malaysia dengan cat berwarna hitam. Kejadian sebegini tidak lain dan tidak bukan bermula daripada kegagalan menerapkan akhlak yang mulia ke dalam individu yang terlibat dalam tindakan vandalisme terhadap pemimpin negara. Sehubungan dengan itu, sudah tiba masanya semua pihak termasuklah kita bersama-sama mengembleng tenaga bagi mengenal pasti punca-punca berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja serta cara mengatasi masalah salah laku remaja di peringkat keluarga, rakan sebaya, masyarakat mahupun negara. Baiklah sidang hadirin, bagi mengupas lanjut tajuk yang berkaitan remaja, saya telah menjemput 4 orang ahli panel yang cukup bersemangat, cukup berkarisma dari Kolej Matrikulasi Johor. Saya memperkenalkan ahli panel yang pertama, Saudari Er Tian Hui. Apa khabar, Saudari? Khabar baik. Terima kasih, Saudara Moderator. Sama-sama. Selamat datang ke forum kita pada hari ini. Ahli panel yang kedua pula, Saudara Chua Guang Yi. Apa khabar, Saudara? Khabar baik, Saudara. Saudara Moderator, saya hari ini. Sehat, Saudara. Terima kasih dan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Liu Huiyin. Selamat datang, Saudari. Apa khabar? Terima kasih, Saudara Moderator. Saya baik-baik saja. Berada di platform forum ini, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang keempat, Saudari Gan Sirin. Walaupun nampak pemalu, namun betah bicaranya. Terima kasih, Saudara Moderator. Saya berada dalam keadaan yang baik. Bagus saya berada di sini bersama saudara dan para hadirin. Salam forum buat semua.
Sama-sama saudari, dan saya Lee Goklong, moderator forum pada hari ini akan bersama-sama ahli panel menelusuri tajuk forum kita iaitu cabaran serta solusinya terhadap usaha melahirkan remaja yang berdaya saing dan menjadi aset kepada negara. Baiklah, sebagai pembuka buah bicara kita, marilah kita mempersilakan ahli panel pertama, saudari Er Tianhui untuk menjelaskan lebih mendalam tentang isu-isu remaja pada realiti dunia yang pantas berubah serta berkembang ini. Dipersilakan, saudari. Terima kasih, saudara moderator. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang saya kasihi. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Begitulah peribahasa yang menunjukkan betapa pentingnya golongan remaja dalam sesebuah negara. Walau bagaimanapun, dalam kita menari mengikut irama rentak teknologi masa ini, terdapat semakin banyak isu-isu remaja yang perlu diberi perhatian oleh setiap lapisan masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anidata Kebangsaan, Dato' Zulkifli Abdullah pernah memanifestasikan bahawa terdapat seramai 1,275 orang hosi pelbagai jenis dada daripada 42,409 murid sekolah menengah di seluruh negara yang disaring pada tahun lalu. Fakta ini jelas menunjukkan bahawa isu penyalahgunaan dada kian memanjat lera dalam kalangan remaja. Selain itu, melepak dan minum arak juga merupakan isu-isu yang berlaku dalam kalangan remaja. Generasi muda yang terlibat dalam isu tersebut akan menjemput kawan-kawan baik untuk bersama-sama bonteng sekolah dan melepak di kompleks membeli belah atau kafe cyber. Setengah remaja yang mempunyai sikap ingin mencuba yang kuat pula akan minum arak sehingga mabuk. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berasa perkara tersebut adalah seronok dan menarik minat mereka. Samping itu, setengah remaja pula akan terpengaruh dengan budaya kuning. Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat sebanyak 20.1 juta pengguna internet serta media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Daripada jumlah besar tersebut, sebanyak 45% merupakan golongan remaja. Senyara sedemikian secara jelas menjaminkan remaja merupakan pengguna internet yang utama. Malangnya, terdapat antara individu muda ini yang tidak membezakan pro dan kontra kemudahan internet sehingga menggunakan internet untuk melayari laman web yang tidak sesuai. Tindakan sebegini secara langsung akan membawa impak negatif terhadap minda dan fikiran remaja. Seterusnya, terdapat isu-isu remaja yang lain seperti vandalisme atau pelanggaran peraturan institusi pendidikan. Kumpulan remaja yang menimbulkan isu tersebut kemungkinan besar berpunca daripada rasa stres sendiri. Generasi muda ini menggunakan cara yang salah untuk mengeluarkan perasaan iaitu dengan merosakkan harta benda sekolah secara sengaja. Hal ini akan membawa kesukaran kepada orang lain. Contohnya, apabila telefon awam di sekolah telah dirosakkan, pelajar lain tidak dapat menggunakan telefon awam tersebut sewaktu kecemasan. Dan sekolah juga perlulah memperuntukkan wang untuk membaiki kemudahan yang telah dirosakkan. Oleh itu, dapatlah kita perasan tindakan vandalisme serta pelanggaran peraturan institusi pengajian juga merupakan salah satu isu remaja pada hari ini. Selain tindakan vandalisme, terdapat juga isu lain seperti isu remaja lari dari rumah atau isu remaja mengandung tanpa bernikah. Mereka yang tidak mempunyai jati diri yang kukuh akan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan perkara yang membawa keburukan kepada diri sendiri. Hal ini bukan sahaja mengecewakan ibu bapa, malah menjejaskan masa hadapan. Berpunca daripada isu tersebut, remaja turut akan dipandang rendah oleh orang lain dan secara tidak langsung menconteng arang di muka ahli keluarga, terutamanya dua insan tercinta iaitu ibu dan bapa. Sebagai contohnya, pada 15 April 2019, Akhbar Berita Harian melaporkan bahawa terdapat dua remaja perempuan berusia 15 dan 16 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak malam semalam. Sebenarnya, melarikan diri daripada rumah. Tambahan lagi, Polis Diraja Malaysia pada 28 Mac 2021 telah memaparkan laporan bahawa dalam tempoh 3 tahun sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Januari tahun ini, secara berata seramai 3 remaja melarikan diri dari rumah setiap hari. Antaranya berpunca daripada keinginan untuk hidup bebas dan mengikut pasangan kekasih. Menerusi sistem laporan polis PDRM telah menerima 3,450 kes remaja melarikan diri dari rumah
sepanjang tempoh itu dan kebanyakannya berusia antara 13 hingga 18 tahun. Sekarang ini sahaja saudara moderator tentang isu-isu remaja pada hari ini. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang isu-isu remaja yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya memohon penjelasan dari ahli panel kedua, saudara Chua Guang Yi tentang cabaran remaja masa kini. Selamat sejahtera. Terima kasih saudara moderator. Sidang hadirin yang saya hormati. Dewasa ini, negara semakin maju, pembangunan semakin rancak dan sudah tentu terdapat pelbagai cabaran yang perlu diatasi oleh golongan remaja. Remaja perlu bijak mengatasi cabaran-cabaran agar dapat mencapai kejayaan pada masa depan. Biar kita ambil contoh. Remaja perlulah melatih diri untuk menjadi orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh media masa dan rakan sebaya. Remaja perlu bijak membezakan perkara yang baik dan buruk. Remaja juga perlu sentiasa berfikir sebelum bertindak supaya tidak menyesal pada masa hadapan. Remaja perlulah mempunyai pendirian yang kukuh supaya tidak mudah dijejaskan oleh orang lain. Misalnya, remaja perlu berani menolak ajakan rakan sebaya untuk melakukan perkara yang buruk. Remaja juga perlu menggunakan media masa untuk tujuan yang baik demi kebaikan diri sendiri. Di samping itu, remaja kini juga menghadapi cabaran untuk mengukuhkan jati diri dan membangunkan sasar diri. Remaja perlulah nilai murni yang mulia dan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Remaja juga perlu mempunyai didikan agama dan moral yang mencukupi untuk membina sasar diri. Remaja haruslah sentiasa mengingati bahawa yang baik jadi teladan, yang jahat jadi sempadan. Remaja tidak boleh sentiasa mengejar kemewahan supaya tidak menjadi orang yang materialistik. Selain itu, remaja juga perlulah mengukuhkan keyakinan diri. Remaja perlulah yakin pada keupayaan diri sendiri supaya dapat mencapai kejayaan. Remaja yang mempunyai keyakinan diri yang kukuh juga mampu menjadi seorang pemimpin yang berjaya pada masa hadapan. Ibu bapa berperanan memberikan kepada anak-anak dengan kerap supaya mereka yakin pada diri sendiri. Seterusnya, remaja hendaklah gigih dan tabah menghadapi cabaran. Sekiranya remaja mengalami sebarang kegagalan, remaja haruslah tidak berputus asa dengan mudah. Seterusnya, remaja juga menghadapi cabaran dalam pengurusan masa. Remaja perlulah bijak menguruskan masa diri sendiri dan bukannya membazirkan masa untuk melakukan perkara yang tidak membawa apa-apa kebaikan kepada diri sendiri seperti melepak dan merokok. Orang tua-tua pernah berkata bahawa masa itu emas. Oleh itu, para remaja perlulah menghargai masa. Mereka perlu menyimbangkan masa untuk belajar dan berehat agar mereka tidak berasa terlalu tertekan. Remaja perlu bijak mengawal masa untuk tujuan hiburan. Contohnya, dewasa ini semakin banyak remaja yang ketagih dengan permainan atas talian. Mereka sanggup bermain sehingga larut malam kerana mereka telah gagal untuk mengawal diri. Oleh itu, remaja perlulah berwaspada dan sentiasa bijak menguruskan masa sendiri. Terima kasih saudara atas penjelasan yang jelas berhubung cabaran remaja pada zaman ini. Nescayalah segala perkara yang berlaku diikuti dengan sebab dan cara penyelesaiannya. Begitulah juga dengan isu-isu serta cabaran remaja. Saya yakin bahawa bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi dan mesti terdapat punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, saudari Liu Huiying, apakah punca-punca berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja? Dipersilakan ahli panel kita yang ketiga untuk menjawab persoalan ini. Salam sejahtera. Terima kasih saudara moderator.
Dapat sahabat Aisyah dan sidang hari ini yang dikasihi. Persoalan stok-stok atau penyusul yang menyimpang kepada masalah salah laku dalam kalangan remaja ini merupakan persoalan yang menarik perhatian setiap lapisan masyarakat. Franklin D. Roosevelt, tokoh filsuf terkenal pernah menampilkan bahawa segala-galanya bermula di rumah. Sehubungan dengan itu, pada pandangan saya, sikap kedua institusi kekeluargaan, ibu bapa yang tersebut merupakan penyebab utama dalam isu salah laku remaja yang semakin gerak berlaku pada masa kini. Ibu bapa kurang berkomunikasi dengan anak menyebabkan mereka tidak memahami langsung terhadap jiwa anak. Selain itu, kebanyakan ibu bapa hanya memikirkan pekerjaan sendiri sehingga memutuskan peranan diri dan mengawasi serta mendidik anak-anak. Dengan ini, anak-anak remaja mempunyai terlalu banyak kebebasan untuk membuat apa-apa saja mengikut kehendak tanpa berfikir secara rasional. Menurut cerita yang diterbitkan oleh MSTAR pada 3 Jun 2014, ramai ibu bapa yang sebenarnya mengambil mudah hal keselamatan anak sehingga mengakibatkan kes jenayah yang melibatkan kanak-kanak dan remaja semakin mendadak. Ibu bapa sepatutnya menyemaikan perasaan kasih sayang dalam kalangan anak dan bukannya sering mengabaikan anak serta menggunakan sibuk bekerja sebagai alasan. Tambahan pula, terdapat juga ibu bapa yang sentiasa memberi tekanan dalam pembelajaran anak. Misalnya, ibu bapa memaksa anak-anak mencapai keputusan yang sangat cemerlang dalam sejak pemeriksaan yang diduduki sebelum mempunyai harapan yang terlalu tinggi terhadap anak. Sekiranya harapan tersebut tidak dipenuhi, anak akan mengalami kendaraan daripada ibu bapa. Sebagai kesannya, anak remaja itu berkemungkinan besar akan menghidapi penyakit mental yang teruk dan melakukan tingkah laku yang tidak normal dalam kehidupan harian. Senario ini sekali lagi dapat dipikirkan apabila pusat psikologi antarabangsa menyiapkan golongan remaja yang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PCPR, supaya pusat mengalami stres memandangkan PCPR membuka usaha remaja yang lebih untuk berjaya. Di samping itu, suasana yang harmoni dalam keluarga dapat melahirkan remaja yang mempunyai badan dan mental yang sehat. Namun begitu, pergaduhan bersama ibu bapa dalam sisi tengah keluarga masih sering berlaku. Hal ini menjadi demonstrasi yang salah kepada anak-anak. Seperti yang kita sedia maklum, anak-anak selalunya akan mencintai sikap ibu bapa seperti peribahasa bagaimana akan itulah punya. Sesuai Papa Forex, anak ini. Kesannya, anak akan berasa pergaduhan merupakan perkara yang tidak dapat dilakukan dan seterusnya memilih pertengkaran ataupun pergaduhan sebagai cara mengatasi masalah. Kan itu sahaja, ibu bapa kurang menerapkan nilai-nilai murni serta ajaran agama yang sempurna kepada anak juga menyebabkan berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja. Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa agama adalah pegangan yang harus ada dalam diri setiap manusia. Tanpa pegangan agama, maka goyahlah kehidupan manusia. Remaja yang tidak mempunyai pegangan agama yang cukup lebih berpotensi untuk berfikiran negatif serta melibatkan diri dalam segala laku. Saudara moderator dan sidang hari ini, saya amat bersetuju dengan pandangan moderator yang mengatakan bahawa kemudahan media masa kita pada hari ini mempunyai pro dan kontranya. Remaja kini mudah diracuni oleh unsur yang kurang sihat kerana media elektronik selalunya akan menayangkan rancangan yang ada unsur keganasan. Sekiranya remaja gemar menonton televisyen, mereka mudah terpengaruh dengan watak elektronik. Watak-watak ini telah memberi idea kepada golongan remaja untuk melakukan segala sosial. Selain itu, tambahan pornografi mudah didapati dengan wujudnya kemudahan internet. Tentu saja, media masa juga menyampaikan maklumat tentang fashion terkini. Akibatnya, remaja akan mula meniru fashion tersebut dan struggle mungkin dilakukan oleh remaja. Tambahan pula, rancangan yang diimport dari barat sering memaparkan gaya hidup yang bebas dan mewah. Oleh contoh, barat sering memperkenalkan cara hidup yang kincang seperti hip-hop, tipis, seks bebas dan sebagainya. Kalau remaja sentiasa menonton rancangan barat, sudah tentu mereka akan mula mencemplung cara hidup barat yang terlalu bebas tersebut.
dan akhirnya kes pembuangan bayi kerap berlaku. Dengan ini, kekurangan pengawalan daripada ibu bapa terhadap filem yang ditonton atau laman web yang dilayari ini secara terus mengakibatkan remaja hanyut ataupun tenggelam dalam dunia media sosial sehingga melibatkan diri. Setakat ini sahaja, saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih, Saudari Liu, ahli panel kita yang ketiga kerana memberi kita gambaran yang begitu mantap tentang punca-punca berlakunya masalah selaku dalam kalangan remaja. Ya, sidang hadirin sekalian. Daripada penjelasan ahli panel ketiga, saya mendapat tahu bahawa dua punca utama ialah sikap ibu bapa yang pasif serta pengaruh media masa. Tetapi, saya percaya ada dalam ahli panel kita yang berpendapat bahawa terdapat punca-punca lain yang menyebabkan remaja membuat salah laku yang secara langsung mencalarkan nama sendiri. Ya, sudah pasti saudara moderator. Saya mohon izin untuk memberi pendapat saya terhadap topik perbincangan ini. Silakan saudari Gan Sivri, kita masih membicarakan tentang punca-punca berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja. Terima kasih saudara moderator. Salam sejahtera buat ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang saya sanjungi. Pada pendapat saya, pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca berlakunya masalah salah laku dalam kalangan remaja. Hal ini demikian kerana remaja akan meluangkan kebanyakan masa untuk bergaul dengan rakan. Mao Zi, salah seorang tokoh dari China, pernah memanifestasikan bahawa kejadian asal seseorang itu adalah baik dan suci tak akan berubah disebabkan persekitarannya. Bukan itu saja, terdapat juga pepatah Melayu yang menyatakan bahawa berkawan dengan tukang besi, terkena percikan besi. Berkawan dengan perempuan minyak wangi, berbau harum. Oleh itu, remaja perlu berkawan dengan orang yang bersikap baik supaya jiwa mereka tidak mudah dikotori oleh unsur-unsur negatif. Walau bagaimanapun, remaja yang baru berumur setahun jagung ini masih kurang pengalaman dalam pemilihan kawan. Jika tiada bantuan ibu bapa, generasi muda ini selalunya akan berkenalan, bergaul, serta terpedaya dengan rakan yang bersikap negatif. Remaja juga sanggup melakukan apa-apa saja untuk menggegarkan persahabatan termasuk dalam perbuatan yang melanggar undang-undang negara. Selain itu, mereka lebih rela untuk menerima pandangan rakan daripada pandangan ibu bapa kerana mereka sangat mempercayai kawan. Menurut akhbar Suara Sarawak yang diterbitkan pada 5 Ogos 2019, terdapat ramai belia yang terlibat dalam aktiviti dadah, terutamanya golongan remaja adalah disebabkan oleh pengaruh orang sekeliling serta keinginan remaja sendiri untuk mencuba sesuatu. Artikel ini telah membuktikan bahawa remaja muda terpengaruh dalam aktiviti yang tidak bermoral kerana mereka lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding keluarga. Selain faktor di atas, masalah salah laku yang sering dimunculkan dalam kalangan remaja juga disebabkan oleh remaja diri sendiri. Macam pada ini, banyak remaja hari ini memaskan keserakan mereka dengan cara mengejar materialistik sehinggalah mereka menginjakkan kasih sayang yang begitu disanjung tinggi oleh masyarakat dahulu. Mereka cemburu akan barang yang dimiliki oleh kawan mereka seperti telefon terbaru, jam terbaru, laptop terbaru dan sebagainya. Sikap yang menunjuk kebenaran ini menjadikan mereka kurang siuman, akhirnya melakukan kejahatan kecurian, penggaduhan, mada pembunuhan. Berdasar naik berterusi kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, Tan Sri Lilantai, Statistik Tangkapan Pelajar dalam Jenayah Indeks pada 2017 merekodkan seramai 1,722 pelajar ditahan. Manakala pada tahun 2018 pula, seramai 286 pelajar ditahan. Hal ini telah membuktikan bahawa masalah salah laku yang berlaku di kalangan remaja semakin meruncing dan keadaan ini sedang membimbangkan berbagai pihak. Jika ditinjau dari perspektif yang lain, jika tidak mendengar nasihat daripada ibu bapa dan guru merupakan runtang kepada remaja hari ini. Mereka memegang pada prinsip masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mereka suka mengabaikan nasihat yang diberi oleh orang-orang tua dan sentiasa membuat keputusan sendiri kerana sikap yang ingin menunjuk kehebatan diri dan cuba-mencuba terpahat dalam sanubari mereka. Apabila tragedi berlaku,
Barulah mereka menangis terisak-isak mencari bantuan ibu bapa dan guru. Pak kata pepatah, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Tuntasnya, remaja diri sendiri juga memainkan peranan yang vital dengan punca berlakunya masalah salah laku ini. Begitulah sahaja pendapat saya terhadap punca-punca golongan muda terlibat dalam masalah salah laku. Saudara moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang keempat, Saudari Gan Sirin, kerana sudi berkongsi pendapat beliau berhubung punca-punca golongan muda terlibat dalam masalah salah laku seperti vandalisme, penyalahgunaan dada dan seumpamanya. Baiklah sidang hadirin, nampaknya empat ahli panel telah berkongsi isu-isu dan cabaran yang dihadapi oleh remaja serta punca-punca berlakunya masalah salah laku dalam kalangan golongan remaja. Maka saya percaya, bukan sahaja diri saya, malah sidang hadirin juga ingin mendengar idea ahli-ahli panel kita terhadap cara-cara ataupun inisiatif yang boleh diambil oleh ahli keluarga, rakan sebaya, masyarakat maupun negara untuk mengatasi masalah salah laku remaja. Dengan ini, marilah kita mempersilakan mana-mana ahli panel yang ingin meluahkan pandangannya terhadap topik baru kita. Saudara moderator, izinkan saya menyuarakan sebuah fikiran saya tentang usaha ahli keluarga dalam membentuk masalah salah laku golongan remaja. Silakan Saudari Liu, kita masih lagi berada dalam forum yang bertemakan remaja. Terima kasih Saudara moderator. Peranan keluarga amat signifikan dalam menangani masalah salah laku remaja. Salah satu peranan institusi keluarga adalah ibu bapa perlu sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak serta tingkah laku anak mereka sama ada di sekolah atau di luar kawasan sekolah. Hal demikian kerana anak-anak boleh terjebak dalam masalah salah laku akibat bergaul dengan rakan sebaya yang bersifat negatif. Kiranya remaja tersalah pilih rakan sebaya yang tidak berperilaku mulia, mereka akan mengikut jejak perlakuan rakan dan melakukan perkara yang negatif seperti melepak, berlumba haram dan sebagainya. Lantarannya, pergaulan anak tidak harus dipandang enteng oleh ibu bapa. Sebaliknya, ibu bapa perlulah biasa peka akan perubahan pada anak-anak untuk mengelakkan remaja membentuk peribadi yang negatif. Tuntasnya, masalah salah laku remaja dapat diatasi apabila kawalan sosial terhadap anak-anak dilakukan oleh ibu bapa. Sidang hadirin yang dihormati, menurut pakar psikologi dan rekan fakulti pendidikan Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mariani Muhammad Noh, ibu bapa merupakan uswah hasanah kepada anak-anak di rumah. Lantaran itu, ibu bapa perlu menjadi suri teladan atau ikon yang baik kepada anak-anak. Hal demikian kerana anak-anak juga meniru apa-apa saja yang dilakukan oleh ibu bapa. Kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dipercayai oleh anak-anak. Maka, setiap ibu bapa mesti menunjukkan perilaku dan nilai akhlak yang tinggi dalam kehidupan seharian untuk menjadi contoh kepada anak-anak. Dengan berbuat demikian, anak-anak akan berikut-ikut juga berpatu mulia ibu bapa dan menjadi seorang yang berakhlak tinggi. Pak kata peribahasa, bagaimana akan bergerak kerennya. Ibu bapa haruslah memastikan diri tidak terlibat dalam kegiatan yang negatif seperti mencuri, menggata-gata, melacur dan sebagainya untuk memperteras masalah salah laku remaja dan mengelakkan remaja melakukan jenayah. Jelaslah bahawa masalah salah laku remaja dapat ditangani oleh ibu bapa dengan menjadi suri teladan kepada anak-anak. Di samping itu, ibu bapa wajar memberikan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak. Menurut pakar psikologi, remaja yang tidak mendapat pelayan kasih sayang daripada ibu bapa tidak terlibat dalam masalah salah laku. Mereka berbuat demikian kerana ingin mendapatkan perhatian daripada ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa perlulah sentiasa meluangkan masa bersama-sama anak dan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Sebagai contoh, ibu bapa boleh sentiasa berbual-bual dengan anak dan bertanya masalah anak-anak sama ada di kawasan sekolah ataupun di rumah. Dengan berbuat demikian, anak-anak akan berasa dirinya diambil berat dan diberi perhatian oleh ibu bapanya. Mereka juga akan meluaskan isi hati ketika mengalami masalah kerana ibu bapa mereka bersedia mendengar rintihan jiwa mereka dan membantu anak-anak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sesungguhnya, kasih sayang yang dilimpahi oleh ibu bapa menjadi tarikan kepada anak-anak agar tidak
terjerumuskan diri dalam masalah salah laku remaja. Pandangan saya yang terakhir, ibu bapa boleh menangani masalah salah laku remaja dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam sanubari anak-anak. Baik contoh, ibu bapa hendaklah memberikan pendidikan agama dan pendidikan moral kepada anak-anak sejak kecil lagi. Pendidikan kerana pengabaian pendidikan agama boleh menyebabkan remaja tidak mempunyai asas dalam hidup yang kukuh dan tidak dapat menilai baik buruk sesuatu perkara yang dilakukan oleh mereka. Kiranya, seseorang remaja tidak mengamalkan nilai-nilai ini seperti nilai harga diri dalam kehidupan, remaja tersebut akan melakukan perkara yang tidak bermoral dan menjatuhkan maruah diri dan keluarga. Kesannya, remaja akan dipandang serong oleh masyarakat. Maka, ibu bapa perlulah memupuk nilai-nilai ini dalam hati diri anak-anak supaya mereka menyertai tanggungjawab diri sebagai seorang anak dan memiliki keinsafan diri yang tinggi. Secara tidak langsung, anak-anak akan berasa malu sekiranya mereka melakukan sesuatu perkara yang boleh mencerminkan arah ke ibu bapa dan masalah salah laku remaja dapat dipantau dengan berkesan. Terima kasih. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih saudari Liu, ahli panel kita yang ketiga. Sememangnya saya amat tertarik dengan pandangan saudari tentang peranan ibu bapa dalam menangani masalah salah laku dalam kalangan remaja. Untuk maklumat sidang hadirin, saya mempunyai pendapat dan pandangan yang sejajar dengan ahli panel ketiga yang menyatakan bahawa ibu bapa merupakan insan yang fundamental dalam usaha menasihati anak-anak agar tidak terjerumus ke lembah hidup yang bertentangan dengan agama serta norma masyarakat. Sehubungan dengan itu, pelibatan secara serius oleh ibu bapa dalam usaha mengekang masalah salah laku generasi muda amatlah diperlukan. Keadaan ini secara langsung dapat dibuktikan benar dan tepat apabila wujudnya peribahasa bagaimana acuan begitulah kuenya. Bapa borek, anak rintik serta kemana tumpahnya kuah kalau tidak kena. Ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang saya sayangi, dalam usaha menangani masalah yang semakin hangat ini, bukan sahaja ibu bapa perlu memainkan peranan. Sebaliknya, peranan rakan sebaya turut amat mustahak. Oleh itu, saudari Erkin Hui, ahli panel pertama, bolehkah saya mempersilakan saudari untuk menjelaskan apakah peranan rakan remaja dalam usaha membetulkan masalah salah laku remaja? Tentu boleh, saudara moderator. Sebagai seorang rakan sebaya, kita bukan sahaja mempunyai tanggungjawab dalam menangani masalah salah laku remaja. Malah, kita juga sebagai harapan negara pada masa depan. Kita boleh menangani masalah salah laku remaja dengan memberi teguran kepada rakan supaya tidak menjerumuskan diri dalam kancah gejala sosial. Sebagai contoh, kita boleh mengingatkan sahabat itu tentang kesan terlibat dalam gejala sosial. Kita haruslah menyedarkan rakan dan menerangkan kepadanya tanggungjawab sebagai seorang remaja adalah belajar bersungguh-sungguh agar tidak menghampurkan harapan ibu bapanya. Dengan berbuat demikian, rakan kita dapat berubah sikap serta insaf akan kesalahan yang dilakukan sebelum nasib menjadi bubuk. Rasa menyesal pada kemudian hari kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Samping itu, kita boleh berjumpa kedua-dua ibu bapa rakan yang terlibat dalam masalah salah laku untuk memberitahu mereka tentang pembabitan anaknya dalam gejala sosial sekiranya rakan enggan mendengar nasihat kita. Hal demikian kerana kemungkinan ibu bapa rakan itu tidak tahu tentang pelibatan anak mereka dalam kegiatan yang tidak sihat di sekolah. Dengan beban demikian, ibu bapa rakan kita dapat mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Apabila ibu bapa rakan sudah mengetahui masalah anak mereka, ibu bapa rakan dapat mengambil tindakan dengan mengadakan perbincangan dengan anaknya untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi olehnya. Maka, masalah salah laku remaja dapat diatasi dan rakan juga dapat berada dalam landasan yang betul. Sidang hadirin, selain itu, kita juga boleh mengajar rakan untuk mengetahui program yang berfaedah. Sebagai contoh, kita boleh membawa rakan menghadiri majlis-majlis ilmu seperti program yang berusukkan agama dan motivasi diri. Misalnya, ceramah agama, aktiviti gotong royong, camp dinner insan dan kecemerlangan diri dalam sebagainya. Menerusi majlis ilmu yang dihadiri itu, rakan kita akan insaf dan lembut hatinya serta menyesal dengan apa yang pernah dilakukannya selama ini. Menerusi kem kecemerlangan diri dan bina insan pula, rakan kita mampu membina keyakinan diri dan mempunyai motivasi diri untuk berubah terutamanya dalam proses pembentukan minda dan akhlak.
Hasil daripada pergaulan dengan rakan-rakan yang bersifat positif dalam majlis-majlis ilmu itu, rakan kita dapat berfikir secara rasional dan mampu membezakan antara rakan yang baik dengan rakan yang tidak baik. Jelaslah, rakan kita itu tidak akan mudah terpengaruh oleh ajakan rakan sebaya yang tidak baik dan dia juga tahu menghargai masa selepas kita mengajak rakan melakukan aktiviti yang berfaedah. Akhir sekali, kita boleh mengajak rakan untuk berjumpa dengan guru kaunseling dan menghadiri sesi bimbingan dan kaunseling supaya guru kaunseling dapat membantu dan membimbingkan rakan dengan menasihatinya supaya berubah sikap. Sesi kaunseling ini amat penting kerana menerusi sesi kaunseling, rakan yang terlibat dalam masalah-masalah lagu ini akan sedar dan insaf tentang perbuatannya yang salah selama ini. Rakan kita juga dapat mengenali identiti diri dan bermotivasi untuk berubah apabila guru kaunseling memberi dorongan dan sokongan moral kepada rakan kita. Tambahan pula, rakan kita dapat menyedari betapa pentingnya pembinaan sahsiah diri dan akhlak dalam kalangan remaja sebagai penting supaya tidak mudah terpengaruh oleh rakan sebaya yang tidak sihat. Itu sahaja daripada saya, kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih ahli panel kita yang pertama. Marilah kita dengar pula pandangan ahli panel kita yang keempat terhadap peranan masyarakat dalam menangkis kerenah salah laku remaja. Silakan Saudari. Terima kasih saudara moderator dan selamat petang kepada hadirin sekalian. Pada pendapat saya, kewujudan masyarakat berhati merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah salah laku remaja. Hai, demikian kerana mereka perlu memasang mata dan telinga terhadap kelakuan anak-anak muda kita. Masyarakat perlu lebih proaktif dan berhati akan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Anggota masyarakat yang lebih dewasa hendaklah menasihati pelajar yang penting sekolah. Jika perlu, masyarakat boleh menghubungi pengetua sekolah atau pihak sekolah jika ternampak pelajar yang merokok atau penting sekolah. Selain itu, masyarakat boleh membantu remaja yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Oleh itu, remaja tidak akan terbabit dalam pelbagai masalah sejarah sosial yang menjejaskan imej diri, keluarga dan negara. Tuntasnya, masyarakat prihatin dapat membantu remaja atau keluarga yang menghadapi cabaran dan mengurangkan masalah sosial remaja. Jika disingkat dari perspektif yang lain, masyarakat perlu menganjur aktiviti kemasyarakatan. Hal ini demikian kerana remaja mempunyai banyak masa terluang selepas pulang dari sekolah. Contoh aktiviti yang boleh diadakan ialah aktiviti gotong royong, pertandingan persahabatan dan tim sukan untuk remaja bertanding antara kampung. Aktiviti tersebut secara tidak langsung juga mengurangkan stres remaja. Pakata pepatah, masa itu emas. Sehubungannya, remaja juga dapat mengisi masa luang dengan aktiviti yang berfaedah. Mereka akan menjauhi masalah sejarah sosial juga. Selain itu, kelas kemahiran perlu diadakan mengikuti budaya tempatan. Sebagai contoh, remaja belajar kemahiran membuat kraft tangan menggunakan rotan di pusat kemahiran di Sabah. Seterusnya, mereka boleh menjual kraft tangan mereka yang unik. Kesannya, remaja akan mempunyai pendorongan hidup dan tidak terlibat dalam masalah salah laku. Hal ini juga dapat membantu keluarga miskin yang berpendapatan rendah kerana suri rumah juga diberi peluang untuk bekerja. Oleh itu, remaja akan mengatasi masalah ekonomi lalu mendapat kemahiran yang berguna untuk masa depan mereka. Di samping itu, pihak sekolah juga perlu menganjurkan kempen-kempen kesedaran tentang masalah salah laku remaja. Hal ini demikian kerana remaja akan mengetahui mesej tentang kesan terlibat dalam masalah sosial. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pegawai kesihatan akan melibatkan mereka dalam mana-mana program persesuaian yang dinasakan oleh disiplin-disiplin kesihatan awam seperti kesihatan sekolah, kesihatan keluarga ibu dan anak, pendidikan kesihatan dan mana-mana disiplin yang persesuaian. Pihak sekolah boleh menjemput mereka untuk memberi ceramah motivasi dan sesi berdialog dalam forum atau seminar. Ibu bapa juga diimput kepada kempen untuk mendapat maklumat terkini berkaitan dengan masalah sosial remaja yang semakin kronik. Nantinya, informasi tentang masalah sosial disampaikan kepada semua remaja. Sekarang ini sahaja saudara moderator tentang peranan masyarakat dalam usaha mengatasi masalah salah laku remaja. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator.
Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang usaha-usaha masyarakat dalam strategi menangani masalah salah laku remaja yang boleh mendatangkan impak negatif kepada pembangunan negara. Oleh itu, marilah saya mempersilakan ahli panel kedua, Saudara Chua, untuk memberikan sepatah dua kata tentang peranan negara dalam usaha menangkis masalah salah laku remaja. Dipersilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Salam sejahtera sekali lagi saya sampaikan kepada sidang hadir. Dalam negara kita, cara mengelakkan masalah salah laku ialah kerajaan hendaklah menggekalkan pendidikan percuma sehingga umur 18. Hal ini dikatakan begitu kerana guru akan mengajar remaja untuk berfikiran positif. Pendidikan dapat menghasilkan insan yang rasional dan mampu berfikir impak melakukan sesuatu aktiviti. Masa kelas subjek pendidikan moral, pendidikan agama dan pendidikan sivik kewarganegaraan harus dipanjangkan. Tambahan lagi, bukan sahaja subjek tersebut yang menekankan perbuatan bermoral. Subjek lain juga harus menyumbang dalam pembentukan remaja yang berfikiran sehat. Sebagai contoh, dalam subjek sains, guru memperkenalkan pendidikan seks di sekolah semasa kanak-kanak belum meningkat remaja. Tuntasnya, sokongan penuh kerajaan pada pendidikan adalah cara mengatasi masalah sosial remaja. Mengikut perkembangan teknologi, remaja telah biasa menggunakan peranti elektronik. Oleh itu, jelaslah bahawa pembentukan hotline istimewa kepada remaja untuk meluahkan masalah mereka adalah cara yang baik untuk mengelakkan masalah salah laku. Remaja tidak akan berasa malu untuk menghuraikan perasaan mereka. Melalui hotline, kaunselor memberi kaunseling, khidmat nasihat, sokongan emosi dan membantu remaja dalam pemilihan penyelesaian konflik yang dialami. Remaja juga boleh mendapat bantuan jika ibu bapa sibuk bekerja. Hotline tersebut perlu berhubung dengan golongan profesional yang pakar untuk menyediakan saluran yang betul bagi remaja mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Kesannya, hotline bagi remaja boleh membantu remaja menyelesaikan pelbagai cabaran kehidupan yang melanda jiwa muda mereka itu. Hadirin sekalian dan ahli-ahli panel, pada pendapat saya, kerajaan perlu memperketatkan undang-undang untuk mengawal media masa bagi menghalang lawan web pornografi. Filem televisyen perlu diperketatkan lagi supaya isi tentang keganasan, hubungan seks rambang dan penyelewengan pemikiran tidak mempengaruhi fikiran remaja. Hal ini dapat mengelakkan pemikiran remaja yang belum matang dipengaruhi oleh maklumat tidak sihat. Tambahan pula, kerajaan harus memaksa pihak pembangunan menyediakan infrastruktur iaitu kawasan riada di setiap taman perumahan. Tempat tersebut akan menjadi tempat remaja jalan aktiviti fizikal untuk menjamin kesihatan emosi, mental, intelektual dan fizikal. Selain itu, kerajaan juga perlu melaksanakan undang-undang juvenil dengan sempurna. Mahkamah di Malaysia menggunakan teori pemulihan dalam bentuk yang terhad, iaitu untuk kesalahan-kesalahan ringan dan pada umur tertentu. Walau bagaimanapun, menurut jurnal Fakulti Undang-Undang UKM yang bertajuk Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-Kanak di Malaysia, Pencegahan atau Pemulihan, mempertahankan bahawa teori pemulihan melindungi kepentingan terbaik kanak-kanak tersebut. Seterusnya, kes terlibat remaja yang berlaku tidak boleh disebarkan dalam media masa. Remaja harus diberi peluang untuk berubah. Jadi, sudah terang lagi bersuruh bahawa kerajaan perlu memperketatkan dan melaksanakan undang-undang untuk mengatasi masalah salah laku remaja. Saudara Moderator, saya berasa setakat ini sahaja cadangan dan idea saya berhubung peranan negara dalam usaha membanteras masalah salah laku remaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, saudara. Setelah mendengar idea keempat-empat ahli panel kita yang cerdik lagi berwawasan ini,
saya mendapat mengetahui bahawa demi menangani, menangkis serta membetulkan masalah selaku remaja, semua pihak yakni pihak ibu bapa, pihak rakan sebaya, pihak masyarakat serta pihak kerajaan haruslah berganting bahu atau bertumpus lumus mencari inisiatif. Baiklah ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung isu dan cabaran remaja, punca berlakunya masalah selaku dalam kenangan remaja serta cara-cara mengatasinya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita untuk merumuskan topik perbincangan kita. Silakan mana-mana ahli panel kita untuk membuat rumusan. Saudara Pengerusi, izinkan saya memulakan konklusi perbincangan kita. Silakan, Saudari Ertianhui. Dalam perspektif saya, seorang remaja perlulah senyasa berfikiran rasional dan berusaha untuk membina jati diri yang kukuh agar isu-isu remaja yang negatif tersebut dapat dielakkan. Setiap lapisan masyarakat sepatutnya memberi perhatian kepada isu-isu remaja yang menjadi semakin serius sejak kebelakangan ini. Saya juga berharap agar remaja-remaja di negara kita dapat menjadi insan yang bermutu dan cemerlang supaya dapat bersama-sama memberi pengorbanan kepada negara kita pada masa depan. Saya juga percaya bahawa dengan adanya remaja yang cemerlang, pasti negara kita akan menjadi semakin maju pada masa akan datang. Sekian, kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada ahli panel pertama. Kita dengar pula rumusan daripada ahli panel kita yang kedua. Silakan, saudara. Terima kasih saudara moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk merumuskan topik perbincangan kita yang bermakna ini. Kesimpulannya, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Cungai ini telah memanifestasikan betapa pentingnya golongan remaja terhadap pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Oleh itu, remaja iaitu kita sepatutnya bertanggungjawab menjauhi diri daripada pelbagai gejala yang dapat menjejaskan keamanan negara supaya negara kita bergerak di atas landasan yang kukuh ke arah negara maju. Sekian sahaja daripada saya, sidang hadirin. Saya serahkan semula kepada saudara moderator kita. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara ahli panel kedua atas kesimpulan yang menarik tadi. Saya persilakan pula ahli panel ketiga. Saudara moderator, ahli panel dan para hadirin sekalian, berdasarkan perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa masalah selaku remaja perlu ditangani segera oleh semua pihak, terutamanya ibu bapa. Peranan keluarga dan rakan sebaya dalam menangani masalah selaku remaja sebenarnya sangat difficult. Saya berharap agar remaja mempunyai kesedaran dan keisapan serta menghargai segala pengorbanan dan usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan rakan sebaya untuk membetulkan perbuatan mereka. Tegasnya, masalah salah laku remaja perlu didangani daripada peringkat akar ubi agar tidak menjadi sara dalam masyarakat sehingga menjejaskan nama baik negara di persada masyarakat. Baiklah, sekian sahaja urusan dan harapan saya terhadap tajuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Saudari Leo ahli panel kita yang ketiga. Hadirin sekalian, tidak lupalah saya menjemput ahli panel keempat kita untuk merumuskan topik perbincangan kita sebelum mengundur TV. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Moderator. Sidang hadirin, izinkan saya merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Dan kehidupan yang penuh dengan cabaran ini, tiada pihak boleh mengabaikan tanggungjawab mereka untuk melahirkan remaja yang berdisiplin. Masalah selaku dalam kalangan remaja perlu diatasi dengan secepat mungkin walaupun penuh dengan kekangan. Remaja sebagai penentu masa depan masyarakat dan negara perlulah aktif, rasional dan progresif. Akhirnya, saya percaya remaja yang menjauhi masalah salah laku berupaya untuk membawa negara kita ke mutu kejayaan pada masa depan. Sekian sahaja daripada saya, saudara moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ribuan terima kasih saya ucapkan dan sampaikan kepada semua ahli panel. Sidang hadirin yang disanjangi. Demikian tadi rumusan atau konklusi perbincangan daripada semua ahli panel kita. Intinya, demi melahirkan, membentuk dan mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia dan bebas daripada salah laku, semua pihak iaitu pihak kerajaan, pihak ahli keluarga, pihak masyarakat,
perlu bersinergi bagai awan dengan tebing dan mengelakkan sikap bagai enau dalam berluka, melepaskan pucuk masing-masing, mencari inisiatif serta prakasa yang paling berkesan. Sekiranya semua pihak memainkan tanggungjawab masing-masing, tidak berpeluh tubuh maupun memandang remeh, sepi ataupun enteng terhadap usaha ini, maka golongan muda yang berdaya saing dan menjadi aset kepada negara dapat dilahirkan. Tambah lagi, dengan langkah drastik yang dijalankan oleh pelbagai pihak, hasrat yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, mantan Perdana Menteri Malaysia, iaitu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju, dapat menjadi kenyataan. Akhir sekali, demi melestarikan kelangsungan dan kesejahteraan negara, bukanlah hanya anak-anak yang perlu berakhlak mulia. Sebaliknya, setiap strata masyarakat sepatutnya bersama-sama mempraktikkan amalan mulia ini. Hanya dengan berbuat demikian, rakyat Malaysia akan terus berdiri teguh dan mampu mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah serta berkembang. Sidang hadirin sekalian, sekarang sampailah waktu soal jawab. Sekiranya saudara atau saudari mempunyai segala soalan, sila kemukakan supaya segala kekeliruan dapat dijelaskan. Baiklah, soalan pertama daripada Tan Kerry, iaitu penggunaan gadget tanpa kawalan oleh ibu bapa menyumbang kepada masalah seralaku remaja. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif yang lain dalam penggunaan gadget kepada remaja tanpa kawalan oleh ibu bapa? So, untuk soalan ni, saya akan tujukan soalan ni kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudari Liu Huiyit. Dipersilakan saudari untuk menjawab soalan ini. Terima kasih, moderator. Pada pendapat saya, kesan negatif dalam penggunaan gadget kepada remaja tanpa kawalan oleh ibu bapa ialah pembelajaran remaja akan diganggu. Hal demikian kerana remaja kurang mengulang kaji apabila terlalu fokus terhadap alat teknologi ini. Contohnya, mereka lebih memilih untuk melayari laman sesawang pada setiap masa daripada melakukan perkara yang lebih berfaedah untuk diri dan masa depan mereka. Kesan yang seterusnya ialah kesihatan remaja akan dijejaskan apabila remaja menjadi saksi kepada gadget sehingga lupa atau menjadi malas untuk melakukan aktiviti di luar seperti bersenam. Tambahan pula, mata remaja akan rosak kerana ramah tertumpu kepada gadget. Saya rasa setakat ini sahaja jawapan saya. Baiklah, terima kasih ahli panel kita. Seterusnya, soalan kedua daripada Syamini. Soalannya bersuara, ramai remaja bersikap tidak mendengar nasihat. Mengapakah cara menasihati mereka boleh berkesan untuk menasihati masalah seralaku remaja? Oleh itu, untuk soalan ini, saya tujukan soalan ini kepada ahli panel kita yang keempat, iaitu Sadri Gansirin. Dipersilakan, Sadri. Hadirin sekalian, pada pendapat saya, ya, biasanya remaja tidak mendengar nasihat ibu bapa dan orang tua. Namun, sebenarnya mempunyai pelbagai cara untuk meningkatkan kesan baik menasihati remaja seperti tegur secara sopan, beri nasihat di tempat yang tiada orang lain, dengan dan tanya dahulu dan lain-lain cara. Remaja akan lebih mudah untuk menerima nasihat dalam keadaan ini kerana mereka semakin dewasa dan berharap pandangan mereka dihormati oleh orang lain. Seterusnya, nasihat daripada ibu bapa juga berkesan kerana ibu bapa memberi kasih sayang kepada anak sejak mereka kecil. Ibu bapa mempunyai hubungan yang erat dengan anak dan anak selalunya mengambil berat tentang pendapat ibu bapa untuk mengekalkan hubungan baik mereka. Itulah sahaja, saudara moderator. Baik, terima kasih ahli panel kita yang keempat. Soalan ketiga daripada Joey. Selamat sejahtera. Saya ingin bertanya bahawa pada era globalisasi ini, perkembangan pelbagai sektor semakin pesat dan kompetitif antara remaja juga semakin berdaya saing. Apakah cara remaja mengatasi cabaran tersebut agar tidak disingkirkan oleh arus kemodenan ini? Baiklah, untuk soalan ini, saya tujukan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Chow Kwan Yi. Dipersilakan saudara untuk menjawab soalan ini. Selamat sejahtera, moderator. Saya rasa cara yang boleh dilakukan oleh remaja ialah remaja perlu menguasai sesuatu kemahiran atau ilmu yang dapat memanfaatkan
pada masa kelak. Hal ini demikian kerana ilmu yang terdapat dalam buku teks sekolah itu semata-mata tidak cukup untuk remaja menghadapi dunia yang penuh dengan berdaya saing ini. Oleh itu, lebih baiklah remaja mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran yang baru. Sebagai contoh, remaja boleh menguasai ilmu komputer seperti coding, Excel, PowerPoint. Remaja juga boleh menguasai bahasa yang asing, terutamanya bahasa Inggeris. Kerana bahasa ini selalu menjadi kayu ukur pelbagai syarikat untuk mengambil pekerja mereka. Selain itu, remaja juga perlu memiliki sifat yang optimistik. Kerana dalam menghadapi dunia yang penuh dengan cabaran ini, kegagalan memang kita tidak dapat dielakkan. Walaupun demikian, tidak ada sesiapa pun simpati kepada situasi yang kamu alami. Oleh itu, yang remaja boleh lakukan adalah memiliki sifat yang optimistik. Remaja perlu melihat kegagalan itu sebagai satu pengalaman. Dan apabila pengalaman itu dikumpulkan semakin banyak, ia boleh memimpin kita menuju ke arah kejayaan. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih, moderator. Terima kasih, ahli panel kita. Seterusnya, soalan keempat iaitu daripada Store Carping, iaitu isu-isu remaja yang negatif sepatutnya diatasi dengan segera. Sekiranya isu-isu tersebut tidak dapat diatasi dengan sempurna, apakah kesan yang akan timbul dan apakah yang sepatutnya dilakukan oleh remaja sendiri untuk mengatasinya? Baiklah, untuk soalan ini saya tujukan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudari E. Tien Hui. Dipersilakan Saudari E. Terima kasih kepada saudara moderator. Untuk menjawab soalan ini, pada pendapat saya, kesan yang akan berlaku sekiranya isu remaja dapat diatasi dengan sempurna ialah kesihatan remaja akan terjejas. Contohnya remaja terlibat dalam kes penyalahgunaan dada atau melepak hanya akan menyebabkan kesihatan mereka terjejas kerana kita tahu bahawa dalam dada mempunyai kandungan bahan kimia yang boleh memudaratkan kesihatan mereka. Selain itu, mereka juga memilih untuk membazirkan masa mereka untuk melepak dan bukannya melakukan aktiviti fizikal berfaedah seperti bersukan. Selain itu, kesan akan timbul ialah masa depan remaja akan terjejas. Hal ini kerana remaja berasa bosan dan bosan untuk menghadiri ke sekolah dan mereka akan memilih untuk ponteng sekolah dan melepak di kafe server atau di pusat membeli belak. Ada cara efektif yang boleh diambil oleh remaja sendiri untuk mengatasi isu-isu tersebut ialah remaja perlulah bijak memilih kawan. Contohnya, remaja perlu memilih kawan yang bersikap baik beralak mulia untuk membantu mereka ke arah yang lebih baik dan sebaliknya elakkan berkawan dengan mereka yang bersikap buruk. Hal ini kerana kau merupakan insan yang paling mudah untuk mempengaruhi kita. Oleh itu, kita mestilah bijak dan memilih kawan. Akhirnya, cara yang terakhir yang boleh yang remaja boleh lakukan ialah remaja perlulah mempunyai jati diri yang cukup. Hal ini dapat dicapai dengan menghadiri kelas pendidikan agama dan moral dengan kerap. Hal ini kerana menghadiri kelas pendidikan agama dan moral dengan kerap dapat mempelajari nilai-nilai dan sikap-sikap yang baik dan dapat menjauhi diri daripada perkara yang membawa maksiat. Sekian sahaja penjelasan saya untuk soalan yang ditujukan. Saya kembali kepada saudara moderator. Terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati. Setakat inilah sahaja daripada kami. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.